ada Innova bensin mengalami mesinnya itu ginjal. Pada saat kita gas spontan itu dia tidak bisa enak gitu, berbet. Ini kita akan cek dulu ya, penyebabnya dari apa. Kita coba gas. Oh, di sini kan kayak goyang gini ya, oh, setirnya. Ya gitu. Aku jal gas no. Kita coba gas ya. Ayo. CTI ke apa? Spontan, spontan. Set. Gas. Eh? Eh? Nah, itu ya. Dia berbet. Goyang-goyang. Kita cek dulu penyebabnya apa. Kita coba cabut soket coil satu persatu ya. Nah, ini ada perubahannya, berarti masih aman. Ada perubahannya, masih aman. Ya, masih aman ya. Lemak, kita cek. Nah ini kan untuk soket coil bila dicabut dia tidak ada efeknya. Ya memang itu yang ada masalah. Ini nomor 4 ini. Kita cek lebih lanjut, khususnya yang nomor 4 ini. Kita tancapkan, kita cabut, tidak ada efek, masih tetap. Setelah kita cek untuk coil dan busi, itu tadi pada saat kita mencopot coil yang nomor 4 itu ada suatu airnya di sini. Jadi dia kerendam air. Kemungkinan itu habis dicuci atau bisa juga kena air hujan. Jadi tadi coba tak posisikan di nomor 1 gini, enggak tuker. Tadi hasilnya langsung oke. Kita bersihkan dulu tadi ya. Ada airnya itu. Sekilas ya sudah jelek ya. Untuk tekanan kompresinya sudah tembus. Tadi untuk coil dan busi kita bersihkan saja sementara ya, untuk mengecek apakah ini hasilnya normal atau tidak. Kita coba start dulu ya. Hasilnya jadi anteng ya. Berarti untuk penyebab kali ini mesin pincang, yaitu coil nomor 4 kemasukan air. Kita coba gas. Gas no bos. Gas gak. Sip, mantap.